Hai Sobat YouTube, apa kabar hari ini? Sehat semua kan? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview tentang terumbu karang yang bernama jamur model yang berwarna hijau metalik. Ini termasuk dalam jenis soft coral atau karang lunak yang merupakan salah satu jenis karang yang tidak memproduksi karang kalsium karbonat. Jamur model yang berwarna hijau metalik ini biasanya hidupnya menempel di batu atau bestok, biasanya disebut dengan substrat. Jamur model yang berwarna hijau metalik ini banyak dicari para pecinta atau penghobi terumbu karang karena warnanya yang bagus. Hijaunya menyala apabila kena cahaya. Mari kita lihat lebih dekat, kita zoom. Jamur model ini terlihat agak kasar daripada jamur-jamur lain. Teksturnya jamur model ini kita pegang, dia akan mengkerut. Kalau dilihat lebih dekat, jamur ini seperti lumut. Dalam perawatan untuk jamur model hijau ini sangat mudah, hanya membutuhkan cahaya sedang dan arus airnya sedang juga. Untuk kualitas air, pH air sekitar 7.9 sampai 8.4. Untuk temperatur air sekitar 25 sampai 28 derajat Celcius. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share karena subscribe itu gratis. Bagi yang sudah subscribe, like, dan share, saya ucapkan terima kasih.